Pengurus CPN Selangor Mohamed Azmin Ali mendakwa pada asalnya PKR tidak menghantar nama Amiruddin Syarif sebagai calon PH menjadi menteri besar yang baru. Selepas PRU ke-14 lalu, Azmin mendakwa dia bertanggungjawab mengemukakan nama adun Sungai Tua itu kepada pihak istana bagi dipilih mengetuai kerajaan negeri. Memetik laporan Malaysia Kini, Azmin berkata betullah dia anak didik aku. Nama dia parti tak serah kepada istana. Amir ingat yang angkat nama engkau tu aku. Kerana hari ini kamu bersekongkol dengan dot-dot-dot-dot, maka kita tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan tolak PH, UMNO DAP di Selangor. Katanya ketika berucap semasa konvensyen pilihan raya PN Selangor di Shah Alam hari ini. Azmin merupakan menteri besar kedua PH selepas gabungan itu merampas Selangor pada 2008. Sebelum Azmin, PH dulu melalui Pakatan Rakyat meletakkan Allahyarham Abdul Khalid Ibrahim mengetuai Jenderal Kerajaan Negeri. Ekora kemenangan PH menguasai Dewan Rakyat selepas PRU ke-14 pada 2018. Azmin dibawa ke peringkat pusat menjadi menteri menyebabkan jawatan Menteri Besar Selangor kosong. Istana Selangor kemudian memutuskan untuk melantik Amiruddin yang dilihat anak didik Azmin menjadi Menteri Besar ke-17 negeri itu mulai 19 Jun 2018. Dalam pada itu, Azmin turut mengambil ruang ucapan berkenaan untuk menyindir Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta beberapa menteri lain. Kata Azmin, negara ketika ini memerlukan seorang pemimpin yang mampu memaju kemajuan negara. Bukannya tokoh yang seperti selebriti serta gemar menyanyi lagu Azizah. Suatu sindiran yang jelas ditujukan kepada bekas presidennya sendiri, Anwar.